Baik, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Kiki. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku di @sakinatuljannah. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku biar kalian gampang nemuin Instagram akunya. Dan kalian juga boleh like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification biar kalian jadi orang pertama yang nonton video aku kalau aku upload video baru. Jadi di video kali ini aku mau ngelanjutin lagi laser jerawat yang keempat. Jadi ini laser jerawat aku yang terakhir dan kalian bisa lihat perubahan yang terjadi pada wajah aku. Nih ya, aku kasih lihat dulu dari dekat, lihat jerawat aku yang ini udah memudar dan udah kempes. Ini udah rata banget sama kulitnya. Terus yang sebelah sini juga lihat udah mulai bersih tuh. Udah rata banget, udah gak ada jerawat-jerawat. Di minggu lalu aku lagi datang bulan dan jerawatnya keluar-keluar. Bisa kalian lihat ya di video sebelumnya. Dan sekarang udah bagus banget muka aku dan kita lihat hasilnya setelah aku laser keempat, ini yang terakhir. Jadi kalian pasti penasaran banget dong ya nanti hasilnya seperti apa setelah aku laser keempat. Nih, laser ketiganya aja udah bagus kan. Ini tuh aku telat lasernya, kalau kemarin kan seminggu sekali. Kalau ini tuh aku udah telat sekitar satu mingguan, jadi harusnya minggu kemarin aku lasernya tapi belum sempet dan baru sempat sekarang. So, daripada kalian nunggu-nunggu, yuk ikutin aku laser lagi di Dr. Matt Skincare. Nah guys, jadi aku udah di mau ke ruangan lasernya. Jadi sekarang kita mulai aja treatmentnya. Thank you.
maskernya udah selesai, seperti biasa kita tunggu 10 sampai 15 menit. Nah guys, jadi ini dia hasil laser keempat aku. Ini ya, aku deketin. Coba kelihatan gak sih? Jerawat di wajah aku tuh emang udah kering-kering semuanya. Jadi tinggal bekasnya aja. Ini tuh benar-benar bekasnya aja dan udah rata gitu. Kata dokter juga emang udah bagus gitu kan. Jadi tinggal ngilangin bekas jerawatnya aja. Nah, tadi itu pas laser, karena ini jerawatnya udah nggak ada, jadi pas di lasernya itu udah nggak ada rasanya. Kalau yang waktu pertama kali kan itu emang bener-bener kayak kesetrum wajah aku, ya kan? Tapi di laser yang keempat ini sama sekali nggak ada rasanya. Nah, kata dokter itu mungkin karena jerawat-jerawatnya sekarang udah nggak ada dan udah tinggal bekasnya aja gitu. Jadi, kesimpulannya laser jerawat ini itu gimana sih? Nah, jadi menurut aku laser jerawat ini tuh bener-bener bagus banget, ampuh banget sih buat ngempesin jerawat yang lagi muncul, apalagi buat kalian yang punya jerawat yang lagi radang atau jerawat batu atau jerawatnya lagi pada keluar-keluar ada isinya, itu bagus banget sih. Nanti kalian juga boleh ya tonton video aku dari laser pertama sampai hari ini, laser terakhir aku ini tuh udah jauh lebih bagus banget. Dan pantengin terus YouTube aku, nanti aku akan review-review lagi treatment-treatment atau skincare-skincare yang bagus untuk ngilangin jerawat dan bekas jerawat. Buat kalian yang pejuang jerawat juga semangat, yuk cobain laser. Siapa tahu kalian cocok juga sama kayak aku, jerawat-jerawatnya bisa hilang dengan laser. Nah, nanti di akhir video aku mau kasih before afternya juga, sebelum laser dan sesudah laser seperti biasa di laser keempat ini. So, thank you udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa support aku terus. Jangan lupa tonton terus video-video aku. So, bye-bye. Tunggu aku di next video.